hari ini teman-teman kita lagi ada di supermarket. Kita mau belanja serba pink. Kita akan penuhi isi kulkas kita dengan warna pink. Kakak Una pakai baju warna pink. Amanda baju pink. Papi baju pink. Mami pink Fanta. Dan Alexa juga pink. Alexa pink. Aku baru ketemu warna pink. Di mana warna pink? Oh ini pelampung beda. Oh iya. Kita hari ini mau ngisi kulkas. Jadi kita beli makanan dan juga minuman yang bisa dimasukin kulkas. Tapi ingat warna pink ya. Iya. Dan kita harus berpencar. Yes. Oke. Okay? Okay. Siap. 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 Okay. Let's go. Guys, ini warna pink tapi ini enggak bisa dimasukin kulkas. Mana, Kak? Nih. Wah, ini mah bagus. Ini buat Mami nih. Coba kita tanya Mami. Bang. Apa? Ini warna pink. Mami mau beliin? Mau tak? Mau kalau dibeliin. Ya, tapi kan di rumah udah ada. Ini nggak bisa dimasukin kulkas juga ya, Kak ya? Baru mau ngomong, kirain boleh. Katanya buat yang di kulkas, tapi kok beli magic cup. Kalau Aluna boleh, Mami mau beli koper warna pink, guys. Pak, cari yang lain aja dulu. Ini nggak pink. Ini tidak pink. Tolong ya, lanjut guys. Kulkas, inget isi kulkas warna pink. Jangan yang lain-lain, jangan aneh-aneh. Guys, kita mau cari sisi warna pink. Ini Kak Aluna, warna pink. Warna pink tapi ya. Ini susu apa ini ya? Untuk tinggi biar mau tak? Tinggi. Untuk tinggi. Biar aku tinggi. Mau juga. Aku juga mau. Oh ini aja satu berdua. Kayak taruh sini ya. Terus Kakak Una nyari apa lagi? Pak. Mana? Wah ini gimana kalau kita beli langsung yang banyak? Oke. Okay. Ini kita beli langsung yang pink ya guys ya. Kita langsung ambil ini. Banyak nih. Ada 6. Ini 6 itu 2. Oke, ini taruh di mana nih keranjangnya Kakak Una atau Amanda? Aku. Oke. Yang berikutnya kita cari warna pink lagi. Ah, aku juga nomor sesuatu. Mana? Ini enak sama, banget ini sama guys. Ini wow. Sama satu lagi nih. Ini guys. Ini tapi ini minuman soda. Ini buat Papi aja sama Mami ya. Pak, mau warna pink. Sama ini. Taruh sini aja. Sama susu, susu kesukaannya Aluna Amanda nih. Milk. Udah. Sama aku nemu satu lagi. Milku. Iya, rasa stroberi ya, Manda? Iya. Nih guys. Mami juga mau yang ini dong. Boleh ya? Aku juga boleh, mau. Boleh. Cuman dua doang kok. Pink. Pokoknya kita akan ambil yang bisa masuk kulkas ya. Oh gitu ya. Yang bisa masuk kulkas. Iya. Guys, tahu gitu tadi kan ngambil yang di atas ya, guys ya. Langsung guys. Jangan semuanya, nanti yang ada malah tekor. Kan kulkas kita besar, kulkas sultan, jadi pasti masuk. Guys, ada yang sana. Sekarang kita cari makanan dan juga minuman yang lain yang berwarna pink. Ayo guys, kita cari kopi-kopi. Siapa tahu ada kopi warna pink ya kan? Gak ada. Ada Manda. Ini Manda. Tapi warnanya. Tapi emang kopinya warna coklat atau warna hitam guys, cuman dia bungkusnya doang. Bungkusnya warna pink, apalah. Ini aku mau buat ngopi-ngopi kan, lumayan. Kalau gitu aku bakal cari yang lain juga. Indoor Cafe White Red Bean. Nah, ini. Kamu tahu artinya? Guys. Ya warna pink pokoknya. Apa, Manda? Tak boleh karena itu warna yellow. Ini merah sama red. Oh, ini boleh. Ini pink enggak sih? Apa karena kacamata kuping ya? Guys, kalian terus komen di bawah pink. Ini pink atau red, guys. Ini pink. Ini boleh dah, nih buat sarapan roti nanti. Itu anak-anak boleh dan ini. Ini pink enggak? Itu merah. Pak, merah. Merah. Ini nih, pink. Kalau mau ini. Jahe merah. Tapi bungkusnya warna pink, guys. Tapi ini kayaknya enggak diminum, jadi nanti mubazir yang pasti ya. Diminum aja, guys. Kita juga belum tahu rasanya seperti apa. Yuk, kita cari lagi. Ayo Kakak Una. Ayo Manda. Papi ini boleh, Pi. Pink. Pink. Teh mawar. Boleh-boleh. Ini teh mawar kayaknya warna pink, guys. Kalau abis minum teh ini kita awet muda, Pi. Mawar kan ya bikin. Nah, bikin tapi ntar kamu berduri. Sini banyak duri. Kan mawar berduri. Ini orang tua ngomong apa sih? Gak jelas. Udah, kamu ikut aja. Ayo kita cari lagi warna pink. Aku dapat. Ini dia, pillow baru. Rasa strawberry, guys. Aku juga rasa. Beli satu, dua deh. Satu Manda, satu aku. Aku rapi banget. Manda. Ayo kita cari lagi. Ini ada mie instan di sini, teman-teman. Dari segala warna. Ada yellow, red, green, purple, pink. Pink. Wah, beli dua. Wow. Beli empat. Ini guys, ini juga segala macam warna. Ada ungu, kuning, biru, tapi nggak ada yang pink.
ada yang itu baru. Oh my god. Ini tapioca sih Mami suka. Mami mau ngambil, ambil ini kesukaan Mami. Ini yang creamy gitu guys. Biasanya Mami kan yang pedes tuh. Iya. Tapi hari ini Mami mau ngambil yang ini karena harus pink kan topoknya. Titip ya. Oke. Kita cari lagi di sebelah itu, lurus. Sana. Lurus. Sana. Lurus. Ayo, sebelah sana. Dari tadi mereka mulu aku enggak dapat. Kan buat di kulkas kan. Nih. Ini ada pink, ini ada. Ini es krim. Ayo. Kita bikin es krim. Ya guys, kalian kalau setuju nanti di channelnya Mami kita bikin es krim, kalian tulis komen di bawah. Ini, jadi mau yang mana? Puding yang ini atau yang itu? Es krim aja yang aku mau es krim juga. Oke, okay, kalau gitu puding dan es krim. Mami beli dua. Ya ampun, ini padahal jadi semangkuk gede loh nanti. Oke, okay. Pinknya guys tuh, ice cream strawberry, oke? Okay? Sama ini puding strawberry juga. Oke. Okay. Guys, aku menemukan warna pink lagi. Apa? Ini mie samyang buldak. Karbo. Lihat, mie samyangnya sama lagi sama sepatunya guys warnanya. Oh iya, mirip. Karena kita serba pink. Kita Una ini. Pak. Kakak Una nih jangan jauh-jauh Kak, nanti kamu hilang lagi. Gak lucu kalau kita lagi belanja mau menuhin kulkas serba pink dia hilang ada di paging-paging. Ini aja aku beli satu ya. Ini pedes nih guys, enak. Oh, di sini banyak banget warna pinknya. Wow. Ternyata kalau dilihat-lihat warna pink tuh bagus banget ya. Tapi kenapa ya guys, aku tuh enggak terlalu suka warna pink. Aneh enggak sih cewek enggak terlalu suka pink? Iya. Bang. Guys. Ada yang kabur, guys. Enggak kabur. Papi enggak kabur. Ada yang kabur. Papi enggak kabur. Papi cuma mencari-cari sesuatu yang lain, guys. Aku punya ide. Ayo ikut aku sekarang. Mana? Ada yang warna pink. Ayo kita muter. Bolong lagi Kakak Una. No, candy ya. Nanti bolong. Nah ini baru boleh. Ini jelly. Kakak Una mau ngambil seberapa banyak? Aku berpikir. Ayo, sedikit Kak. 9 aja. 9. Kita akan ambil 9 sesuai permintaannya Aluna. 4, 5, 6, 7, 8. Mami ngambil juga guys. 9. Nah ini. Tambahin 1 guys, 10. Guys, ini ada telur banyak. Telurnya banyak. Orang ada ayamnya, guys. Ayam nih. Oh, ini celengan. Ini celengan, guys. Awas pecah. Ayam tuh. Tuh ayam. Kan. Ini guys. Tok. Nah, ini dia telurnya. Ada. Ayo kita cari lagi yang warna pink. Oh, di sana kan warna pink. Sih, sana banyak warna. Nah, yuk yang di kulkas. Ini rasa stroberi. Ini juga. Ini Babi mau warna pink. Aku enggak mau. Guys, pink. Ye, aku dapat. Mau sana. Nah, ini banyak nih. Mana lagi, Manda? Yang mana lagi ada warna pink kita ambil langsung. Nah, ini dia. Nih, guys. Rasa cereal stroberi warna pink. Ini kayaknya sih udah banyak, tapi kita akan coba cari lagi siapa tahu ada lagi yang berwarna pink langsung kita sikat aja. Guys, ada kesukaan aman nih, guys. Koki warna pink, jatuh. Nih guys, siap. Ya kita taruh di keranjang mana? Gede cepet guys, gak aku nemu guys. Wah, ada yang mawar, ada yang strawberry. Kenapa pink itu identik dengan mawar dan strawberry ya? Ki, menurutmu yang mana Ki? Enak semua. Yeah, ngambil dua nih. Bebas. Sekarang kita sudah di rumah. Ini dia belanjaan kita banyak kali ya, Manda. Wih, semuanya serba pink.
Ini kita buka dulu dan kulkasnya sudah kita bersihkan nih, sudah kosong. Astagfirullah. Kita keluarkan dulu di lantai sini. Belanjaan kita banyak kali, guys. Pelan-pelan, Bu. Karena ini ada yang pecah belah. Aku tadi habis beli obat, guys. Vitamin. Ini susu. Ya, macam-macam. My god, ini banyak kali. Oh my god. Oke, ini dia semuanya. Kalian bisa lihat semua yang ada di sini. Ini kayaknya kurang lebih sekitar berapa pieces nih, saya? Mungkin 30 pieces. Mungkin ada ya. 30 sampai 40 pieces ada, guys. Wow. Kalau gitu sekarang kita langsung masukkan semuanya di kulkas. Kita akan tata serapi mungkin supaya terlihat isi kulkas kita semuanya warna pink. Ini yang terakhir, ini adalah jeli-jelinya Kakak Un sama Manda. Aku sudah ngantuk. Taruh di sini, taruh sini. Pak, dijejerin di bawah sini ya. Ini tuh bentengnya. Nah, dijejerin di bawah sini. Supaya terlihat estetik. Wow. Okay. Dan yang di sebelah sini, teman-teman, di sini kosong, kenapa? Karena ini adalah freezer. Freezer artinya tempat beku, guys. Jadi kan enggak mungkin kita taruh susu, minuman di tempat yang beku karena nanti enggak bisa diminum. Dan sekarang aku akan kasih lihat ke kalian, ini adalah kulkas kita yang semua isinya berwarna pink. Teman-teman, gimana? Bagus kan? Jadi cantik kan kulkas kita? Nanti di next video kita harus mengisi kulkas kita dengan warna apa lagi? Kalian tulis komen di bawah. Komen di bawah. Merah. Baju papi. Merah. Merah, hitam bener. Hitam juga, apalagi biru. Biru. Abu-abu. Atau warna jingga. Ungu. Iya. Terus coklat. Putih atau apapun kalian tulis komen di bawah, guys. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Orange. Aku mau. Aku juga ini. Ada dong.